You ni jalan tak makan mata. Saya sorry bang. Saya tak sengaja. Saya dah lambat ni. Saya nak pergi interview. Lain kali jalan pakai mata. So, you nak interview hari ni? Hey, you. Maafkan saya pasal tadi sebab saya nak cepat. You berambus je lah. Bagilah saya satu peluang. Saya cakap berambus. Baiklah, maaf mengganggu. Eh, apa yang terjadi ni? Dia datang nak interview tapi saya reject dia. Bagi saya resume kamu. Kelayakan kamu sesuai dengan syarikat kita. Kamu diambil bekerja di syarikat ni. Tapi bos. Tapi apa? Budak ni tak sengaja langgar you tadi. Kamu tak boleh emosi tolak interview dia. Saya? Ya, kamu keluar sekarang. Kamu fikir apa yang kamu dah buat. Tahniah, gunakan peluang ni. Hargainya. Berusahalah. Tidak semua kesalahan adalah disengajakan. Jangan biarkan emosi kita yang tidak baik mempengaruhi keputusan kita sehingga merugikan semua. Sedarlah,